إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين الحمد لله. Pada sore yang berbahagia ini, hari Kamis tanggal 5 bulan Syaban tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian Tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan Tafsir Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Kita masih mempelajari ayat-ayat yang pertama dari surat Yunus. Ayat yang pertama InsyaAllah kita baca sampai ayat yang ke-6. A'udhu billahi minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه
أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون الله تعالى berfirman ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم ini adalah ayat-ayat kitab yang sempurna dan penuh hikmah. Akana linnasi ajaban, apakah patut bagi manusia merasa heran? An awhayna ila rajulin minhum, apabila kita mewahyukan kepada seorang laki-laki dari mereka, an anzirin nas, berikanlah peringatan bagi manusia, yaitu bagi orang-orang kafir, dengan siksa Allah. Wa basyiril ladzina amanu, dan kabarkanlah orang-orang yang beriman, annalahum qadama siddiqin, bahwasannya mereka memiliki langkah kejujuran, yaitu amal salih dan pahala yang baik di sisi Allah Ta'ala, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Qala al-kafiruna inna hadha la sahirun mubin, orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini benar-benar tukang sihir yang nyata. Ayat ketiga, Allah Ta'ala berfirman, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah berkata, yukhbiru ta'ala annahu rabbul alam jami'ihi, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Allah adalah Rabb alam semesta seluruhnya.
yaitu yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur. Yang dimaksud alam adalah semua selain Allah. Yang dimaksud alam adalah semua selain Allah. Jadi alam semesta adalah makhluk ciptaan Allah. Wa annahu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, dan bahwasannya Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kila ka hadhil ayyam, disebutkan 6 hari seperti hari-hari ini, seperti hari-hari dunia. Wa kila yaumun yaumin ka alfi sanatin mimma ta'udun kama sayati bayanu. Dan dikatakan satu hari seperti 1000 tahun sebagaimana yang kalian hitung. Jadi kesimpulannya yang jelas, Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dan Allah mampu menciptakan dengan sekejap mata, karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari sesuai dengan hikmahnya, karena Allah la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, tetapi manusia yang akan ditanya oleh Allah, diberi pertanggungjawaban, dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Wal 'arsyu aqdamul makhluqat wa saqfuha, arsy adalah makhluk yang paling besar, yang paling agung, dan atapnya. Ini arsy adalah makhluk yang paling besar, dan arsy adalah atapnya alam semesta ini, dan Allah bersemayam di atas arsy sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Wal istiwa'u ma'lum, Allah bersemayam di atas ars diketahui. Wal kaifu majhul, dan bagaimananya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimani bahwa Allah bersemayam di atas ars hukumnya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya bagaimananya Allah bersemayam di atas ars adalah pertanyaan yang bid'ah. Allah bersemayam di atas ars, jadi tidak ada satupun makhluk di atas Allah, tidak ada satupun makhluk yang ada di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama bersepakat Allahu alal arsh wa ilmuhu fi kulli makan, Allah di atas arsh dan ilmunya di mana-mana, dan itu adalah akidah yang sesuai dengan fitrah. Itu adalah akidah yang sesuai dengan fitrah, karena manusia atau kaum muslimin apabila mereka berbicara dengan fitrahnya, mereka akan berkata Allah ada di atas,
Seperti ucapan mereka, kami hanya berusaha. Rezeki diatur yang di atas. Kami hanya berusaha. Rezeki diatur yang di atas. Ini menunjukkan fitrah manusia mengimani bahwasannya Allah di atas ars. Maka pada ayat ini Allah berfirman, "Thumma istawa 'alal ars." Kemudian Allah bersemayam di atas ars. Yudabbiru al-amra. Allah mengatur alam semesta. Ay yudabbiru amral khalaiq. Artinya Allah mengatur urusan makhluk-makhluknya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari, setiap saat Allah sibuk. Allah sibuk mengabulkan doa, mengampuni dosa, memenuhi keperluan orang-orang yang membutuhkan, memberi rezeki, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Allah mengatur semua yang ada di alam semesta ini. Allah mengatur urusan manusia. Allah mengatur urusan binatang. Allah mengatur urusan serangga. Allah mengatur urusan ikan-ikan yang ada di lautan. Dan itu seperti Allah mengatur satu makhluk saja. Jadi Allah mengatur semua urusan makhluknya seperti mengatur satu makhluk saja. Ini menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak lelah, Allah tidak letih. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan Allah tidak pula tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma massana min lughub." Dan kami sekali-kali tidak pernah ditimpa rasa lelah dan letih. Jadi Allah mengatur urusan semua makhluknya tidak memerlukan bantuan para malaikat. Jadi para malaikat mendapatkan tugas dari Allah sebagai bentuk ketaatan, sebagai bentuk ibadah, bukan sebagai bentuk meringankan pekerjaannya Allah. Sekali-kali tidak. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Dan mereka, para malaikat, tidak memiliki saham sejengkal pun di dalam penciptaan langit dan bumi. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Dan Allah sekali-kali tidak memerlukan bantuan para malaikat. Allah tidak memerlukan bantuan makhluk-makhluknya. Allah Ta'ala berfirman, Allahus Samad. Allah Maha Sempurna. Allah tidak memerlukan makhluknya. Dan Allah tempat bergantung semua makhluknya. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala berfirman, yudabbirul amr. Al-Imam Ibn Kathir berkata, membawakan firman Allah, qala Ta'ala, la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Semua urusan yang ada di langit dan bumi, walaupun seberat dzarrah. Jadi sampai urusan debu pindah dari tempat satu ke tempat yang lain diatur oleh Allah. Jadi sampai perpindahan debu dari satu tempat
sampai ke tempat yang lain diatur oleh Allah. Apalagi urusan yang besar seperti urusan kekuasaan, Allah yang mengatur. Jadi yang memilih pemimpin yang sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha." Katakanlah, ya Allah, raja segala raja, Engkau memberi kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Jadi yang memilih pemimpin kepada manusia yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita ridha dengan pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan memberontak seperti orang-orang Khawarij. Jangan mencela pemimpin seperti orang-orang jahiliyah. Jangan menggunjing mereka, jangan menggibah mereka. Selesai sudah. Jalan kita ini jalan dakwah, bukan jalan demokrasi yang rusak. Kita kalau ikut memilih hanya sekedar nyoblos, selesai. Tidak perlu kecewa kalau pilihannya kalah. Tidak perlu jungkir balik kalau pilihannya apa? Menang. Dada. Jadi ibaratnya, kata para ulama, nyoblos ini ibaratnya darurat. Darurat itu contohnya seperti makan daging babi di saat kelaparan, tidak ada apa? Makanan. Kalau demikian tidak perlu dibanggakan. Sesuatu yang darurat itu tidak perlu dibanggakan, tidak perlu dikecewakan. Jadi kalau kita memilih hanya sekedar mengikuti fatwa para ulama, itu saja. Tidak ikut kampanye, tidak ikut kecewa, tidak ikut yaitu lompat-lompat, ada yang sampai cukur gundul untuk melaksanakan nadarnya. Nah, ini semuanya. Jadi kita kembali kepada jalan para nabi dan para rasul. Itu jalan meraih kemuliaan dengan ilmu, dengan bukan dengan politik. Meraih kemuliaan dengan ilmu, dengan dakwah, bukan dengan politik. Maka siapapun yang terpilih, kita mentaatinya. Kita menyatakan sami'na wa ata'na. Kita membaiat walaupun tidak menjabat tangan mereka secara langsung. Kita membaiat. Kita menyatakan yaitu sami'na wa ata'na. Kita mendoakan kebaikan untuk presiden yang terpilih. Kita membela mereka. Kita sabar dari mereka. Kita tulus menginginkan kebaikan untuk mereka, karena ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan main perasaan. Jangan mengikuti yaitu orang-orang jahiliyah yang suka menggunjing pemimpinnya. Apakah kita tidak dihisab oleh Allah? Jadi sungguh yaitu sangat disayangkan, teman-teman sudah ngaji kok ngurusi politik. Sudah ngaji kok mencela pemimpinnya. Orang ngaji itu lisannya terjaga, mendoakan Allahumma barik, mendoakan keberkahan untuk pemimpin, mendoakan kebaikan untuk mereka. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Lau kanat li da'watun mustajabah laja'altuha li sultan." Sekiranya aku memiliki doa yang dikabulkan, maka aku akan doakan kebaikan untuk pemimpin. Al-Imam Al-Barhari rahimahullah berkata, "Idza ra'aita rajulan yad'u li sultan fa'lam annahu sahibu sunnah." Jika engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, maka ketahuilah dia adalah ahlus sunnah. Jika engkau melihat seseorang mencela pemimpinnya, mendoakan laknat kepada pemimpinnya, ketahuilah dia adalah ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu. Jadi jangan main perasaan kita.
Jangan ikut media. Siapa yang ikut media, media akan menyeretnya menuju kesesatan. Naudzubillah. Tapi ikutilah Al-Quran dan ikutilah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman Salafus Salih, para Sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi jangan mencelah, jangan menggonjing, jangan mengatakan ini curang, ini itu selesai sudah. Urusan apa jenengan semuanya? Kembali kepada jalan ilmu, jalan dakwah, jalan yang mulia yang Allah pilihkan kepada hamba-hamba pilihannya. Nabi SAW bersabda, "Man akrama sultanallah akramahullah, wa man ahana sultanallah ahanahullah." Siapa yang memuliakan pemimpin yang dipilih oleh Allah, subhanallah, hadisnya sultanallah, pemimpin yang dipilih oleh Allah, Allah memuliakannya. Siapa yang menghinakan pemimpin yang dipilih oleh Allah untuknya, maka Allah akan menghinakannya. Kita tidak yakin dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin dengan kita mengikuti dai-dai yang sesat, yang menyimpang, yang mencela pemimpinnya. Maka tunggulah, yaitu ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, muliakan pemimpin kita. Doakan kebaikan untuk presiden kita. Doakan untuk waliul amr kita. Kalau kita ingin dihinakan oleh Allah, silakan mencela. Silakan menggunjing. Silakan menyebarkan video-video pendek yang nyinyir, yang dijadikan yang bahan olo-oloan. Subhanallah. Naudzubillah. Naudzubillah. Jadi seakan-akan jempol ini tidak ada hisabnya. Dahulu para ulama salaf, jadi mereka itu setelah ngomong itu mikir, merenung, apakah ucapan saya ini diridhoi Allah, apakah ucapan saya ini mengantarkan saya menuju surga Allah, apakah ucapan saya menyebabkan datangnya murka Allah dan mengakibatkan saya disiksa oleh Allah. Sekarang tidak, share sana, share sini, yaitu hitam berita dusta tentang pemimpinnya. Nanti kalau yang nomor ini jadi, nanti jadi seperti itu, nomor dua jadinya seperti ini, semuanya jahiliyah. Naudzubillah, itu semuanya jahiliyah. Kita wajib membela pemimpin kita. Kita wajib membela pemimpin kita lillah, karena Allah, bukan karena ini kita adalah apa, aktivis, atau bukan kita ini juru kampanye atau tim sukses. Naudzubillah. Kita mendoakan pemimpin karena ingin mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada ayat ini, yudabbirul amra. Allah mengatur urusan makhluknya. Jadi semua yang terjadi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita ridha dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini setiap pagi dan petang membaca doa, raditu billahi warabba. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Rabb artinya yang mengatur urusan kita, yang mengatur siapa yang menjadi pemimpin kita. Hendaklah kita ridha dengan apa yang Allah pilihkan untuk kita. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, la yashghaluhu sya'nuhu an sya'nin. Tidak menyibukkan Allah urusan satu dari urusan yang lainnya. Jadi manusia tidak bisa melakukan sesuatu, yaitu dua urusan di dalam satu waktu, tidak bisa. Jadi kalau kita sekarang fokus, ya ini urusan kita ini saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Semua urusan makhluknya dipenuhi oleh Allah dengan sekejap mata. Tidak menyibukkan satu urusan dengan urusan-urusan yang lainnya. Jadi Allah mengurus semua urusan makhluknya seperti mengurus satu urusan saja.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa semua makhluknya seperti mendengarkan satu yang berdoa. Allah Maha melihat semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini seperti hanya melihat satu peristiwa saja. Demikian pula Allah mengatur urusan alam semesta ini seperti mengatur satu urusan saja. Ini menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Wala tughlituhul masail." Allah tidak keliru. Ini seharusnya seperti ini. Kemudian kok jadi seperti itu? Seharusnya yang terpilih ini 03. Kemudian jadi 0 berapa sekarang? 02. Allah tidak keliru. Manusia yang keliru. Jadi Allah tidak akan tidak keliru. Wala tughlituhul masail. Wala yatabarram biilhahil mulihin. Wala yulhihi tadbirul kabir anis saghir fil jibali wal bihari wal umra wal imran wal kifar. Subhanallah. Allah tidak lupa mengatur urusan yang besar kemudian melalaikan yang kecil. Urusan yang di daratan atau di lautan, urusan yang di pegunungan atau yang di lembah-lembah, tidak. Semuanya diatur oleh Allah dengan sempurna. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin wa fi sya'n. Setiap saat Allah itu sibuk, sibuk mengurusi urusan-urusan makhluknya. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Wa qala ta'ala wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah jatuh daun. Daun ini waktunya jatuh. Allah yang mengatur ini waktunya jatuh. Allah mengetahuinya dan Allah mengaturnya. Jadi kita ini banyak urusan, kadang-kadang urusan yang kecil kita biarkan. Allah tidak demikian. Sampai daun jatuh diatur oleh Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin. Berapa banyaknya daun? Lihatlah, yaitu dedaunan yang ada di hutan-hutan yang begitu lebat. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin. Tidak pula biji-bijian yang jatuh fi dhulumatil ardh, di kegelapan bumi itu, di malam hari, di suasana yang gelap gulita. Wala ratbin, tidak pula yang jatuh itu basah. Wala yabis atau kering illa fi kitabin mubin, kecuali sudah ditulis oleh Allah di lauhil mahfud, sudah diketahui oleh Allah, sudah dicatat oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah, sudah diatur oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila demikian, maka hanya Allah saja yang berhak disembah dan diibadahi. Kemudian setelah Allah menyebutkan rububiyahnya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rububiyahnya, maka Allah menjelaskan bahwasannya tidak ada satupun makhluk yang bisa memiliki kekuasaan, yang bisa mengatur alam semesta ini. Tidak ada satupun makhluk yang mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada hari kiamat, tidak ada satupun makhluk yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Ma min syafi'in illa min ba'di idni." Tidak ada seorang pun yang memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Orang-orang jahiliyah mengatakan meyakini bahwasannya para wali atau para nabi
memberi syafaat secara menyendiri. Orang-orang jahiliyah memahami bahwasannya para wali atau para habaib atau para sunan atau para nabi bisa memberi syafaat secara menyendiri. Orang-orang Syiah itu mengatakan siapa yang dicintai Ali bin Abi Thalib, dia akan masuk surga walaupun dibenci Allah. Siapa yang dibenci Ali bin Abi Thalib, masuk neraka walaupun dia dicintai Allah. Na'udzubillah. Ini adalah khurafat, ini adalah kesesatan, dan ini adalah kekufuran. Itu hulu. Allah berfirman, ma min syafi'in illa min ba'di idni. Tidak ada seorang pun, baik para malaikat atau para nabi atau orang-orang saleh, memberi syafaat kepada seseorang di sisi Allah kecuali dengan apa? Dengan izin Allah. Kemudian yang kita fahami, yang wajib kita fahami, syafaat dari hamba artinya apa? Doa. Jadi apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada umatnya, artinya mendoakan. Bukan mengatakan kamu umatku tak masukkan surga. Enggak. Surga itu bukan miliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga itu bukan miliknya habaib. Bukan miliknya kiai atau para wali. Surga itu miliknya Allah. Ampunan itu miliknya Allah. Surga itu miliknya Allah. Neraka juga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sujud di bawah ars, kemudian Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma wa sal tuqa wasfa' tushafa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, sampaikan ucapanmu didengarkan, mintalah, permintaanmu akan diberikan. Wasfa' tushafa, berikanlah syafaat, syafaatmu akan dikabulkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata, Allahumma ummati ummati. Jadi tidak langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, ya Allah, itu umatku masukkan ke surga. Tidak. Jadi syafaat itu berdoa, Allahumma ummati ummati. Maka disebutkan fayuhaddu li haddan, dan diambil yaitu dari neraka haddan beberapa umatku dengan jumlah yang banyak, dan mereka dimasukkan ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud lagi, Allahumma ummati. Jadi sujud lagi, Allah berfirman lagi, irfa' ra'sak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud berdoa kepada Allah, memuji kebesaran Allah. Kemudian dikatakan lagi untuk kedua kalinya, wahai Muhammad, katakan isfa tushafa, berikan syafaat, syafaatmu dikabulkan. Berdoa lagi, Allahumma ummati ummati. Syafaat para nabi itu artinya doa. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bertemu dengan ayahnya tidak berkata, wahai ayahku, masuklah ke dalam surga sampai tak kongkon wis mlebu ndak apa-apa. Dan seperti itu Nabi Ibrahim rengek-rengek, ya Allah, engkau berjanji kepadaku tidak akan menghinakan aku di hari kebangkitan. Ya Rab, innaka wa'attani alla tukhzini yawma yub'atsun. Wa ayyul khizyi, kehinaan apa yang lebih besar, min ara abil abad, aku melihat ayahku disiksa, dilaknat. Jadi Nabi Ibrahim ini merengek-rengek meminta syafaat untuk ayahnya supaya masuk ke dalam surga. Allah berfirman, ya Ibrahim, inni haramtul jannata alal kafirin. Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku mengharamkan surga untuk orang-orang kafir.
Jadi orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatnya para nabi, dan orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bertauhid. Jadi mereka yang minta, ya Rasulullah isfa' lana, isfa' lana ya habibana, isfa' lana 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 ya habibana, itu kesyirikan. Itu tidak boleh. Kita meminta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah. Kita meminta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bertauhid dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita sekarang berdoa, ya Rasulullah, saya umatmu, berikan syafaatmu kepadaku. Ini tidak boleh. Itu kesyirikan. Itu tidak boleh. Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafa'atmu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Manusia yang paling bahagia dengan syafa'atku pada hari kiamat adalah siapa yang membaca la ilaha illallah. Membaca di sini adalah dengan lisannya dan dengan hatinya, yaitu dengan lisannya dan juga dengan hatinya, khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya, dan juga tidak mencampur dengan apa? Kesyirikan. Jadi orang yang membaca la ilaha illallah lalu dia berdoa, madad madad ya Rasulullah, tolong tolong ya Rasulullah, tolong tolong ya Rasulullah, ini la ilaha illallahnya batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni, ayatul kursi yang dihafal. Kok bisa tidak difahami maknanya? Siapapun juga tidak bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Tidak ada manusia yang bisa memberi syafaat secara mutlak. Tidak bisa. Tidak bisa seorang pun memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Syafaat apa? Syafaat umum. Baik syafaat untuk masuk surga atau syafaat supaya dikeluarkan dari siksa neraka. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit? Lihatlah malaikat. Malaikat itu makhluk yang suci. Syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun. Illa mim ba'di ayyadana Allahu liman yasha', kecuali setelah Allah izinkan untuk siapa yang dikehendaki, wa yardha, dan untuk siapa yang diridhai. Dan Allah tidak mengizinkan, Allah tidak meridhai kecuali untuk orang-orang yang bertauhid. Allah tidak meridhai syafaat diberikan kecuali untuk orang-orang yang bertauhid. Maka Allah menolak syafaatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menolak syafaatnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk ayahnya. Wa qala ta'ala, wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah illa liman adzinalah, kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah. Maka Allah taala berfirman, dzalikumullahu rabbukum fa'budu, demikianlah itulah Tuhan kalian, fa'budu, maka beribadalah kepada Allah saja, afala tadzakkarun, tidaklah kalian mengambil pelajaran. Qala al-Imam Ibnu Katsir berkata, ai afriduhu bil ibadah wahda la syarikalah, artinya tauhidkanlah Allah, esakan Allah di dalam beribadah, la syarikalah, beribadahlah hanya kepada Allah saja,
tidak ada sekutu bagi Allah. Afala tadhakkarun, tidaklah kalian mengambil pelajaran. Ay ayyuhal musyrikun, yaitu wahai orang-orang musyrik. Fi amrikum ta'buduna ma Allahi ilahan ghaira, ketika kalian beribadah kepada Allah dan kepada Tuhan yang lainnya. Wa antum ta'lamuna, sedangkan kalian mengetahui. Annahul mutafarridu bil khalqi, Allah, hanya Allah yang menciptakan kalian. Allah Ta'ala berfirman, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, janganlah kalian membuat tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahui, sedangkan kalian mengetahui yang menciptakan dan mengatur urusan kalian hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, janganlah kalian menyekutukan Allah di dalam uluhiyahnya, sedangkan kalian mengetahui Allah tidak memiliki, tidak memiliki sekutu di dalam rububiyahnya. Kaqaulihi Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah, sekiranya kalian bertanya kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan kalian, siapa yang menciptakan mereka, mereka berkata, yang menciptakan kami hanyalah Allah. Berhala tidak bisa apa-apa, gunung tidak bisa apa-apa, bumi tidak bisa apa-apa, wali tidak bisa apa-apa, para malaikat dan para nabi tidak bisa menciptakan apapun. Yang menciptakan alam semesta hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qawlihi Ta'ala, seperti firman Allah, kul mar rabbus samawati sab', katakanlah, siapa Rabb yang menciptakan langit tingkat 7, wa rabbul arsyil azim, Rabb pemilik arsy yang agung. Sayaquluna lillah, mereka berkata, yang memiliki itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka, tidaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wallahu Ta'ala a'lam. Dari ayat-ayat yang mulia ini diambil pelajaran dan faedah yang penting. Di antaranya, annal musyrikina yata'ajjabun min irsali al-bashar. Orang-orang musyrik heran dengan diutusnya seorang rasul dari manusia. Orang-orang musyrik merasa heran dari diutusnya seorang rasul dari manusia. Jadi sekiranya mereka, jadi mereka meminta yang menjadi rasul itu apa? Malaikat. Nah, sekiranya yang diutus malaikat, mereka lebih heran lagi. Karena tidak mungkin mereka bisa mencontoh apa? Malaikat. Malaikat tidak makan, tidak tidur, tidak lelah, tidak memiliki istri, tidak berhenti di dalam beribadah. Mereka akan mengatakan, loh, kita ini manusia, ya tidak mungkin kita bisa, yaitu mencontoh malaikat. Maka ketika diutusnya seorang rasul dari manusia, itu adalah rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna al-musyrikina yata'ajjabuna bidakwati tauhid. Orang-orang musyrik heran dengan dakwah tauhid, merasa aneh. Aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Jadi orang musyrik itu tidak heran beribadah kepada Allah, itu tidak heran. Mereka tidak akan memerangi orang-orang yang beribadah kepada Allah, sholat kepada Allah, korban kepada Allah, mereka tidak heran. Yang mereka heran adalah beribadah hanya kepada Allah, ini heran. Maka orang-orang musyrik dan orang-orang jahiliyah memusuhi dakwah tauhid. Mereka sekiranya ada orang ngajak, ayo sholat,
salat saja, tidak akan dimusuhi. Ayo korban, ayo doa kepada Allah, tidak akan dimusuhi. Tetapi kalau kita mengatakan berdoa hanya kepada Allah saja, jangan berdoa kepada para wali, jangan meminta kepada Sunan Giri atau Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel, mereka tidak terima. Kita ini tidak berdoa, kita hanya tawasul saja, mereka akan marah-marah. Padahal doa itu ibadah. Padahal tawasul kepada orang meninggal dunia itu tidak dibolehkan. Mereka akan melawan, menolak, mencelah. Wah, ini ajaran yang menyimpang. Ini ajaran sesat. Subhanallah. Jadi kalau kita mengatakan wahai kaum muslim berdoalah kepada Allah, mereka tidak marah. Tapi kalau kita mengatakan wahai manusia berdoalah hanya kepada Allah, ini yang orang-orang heran. Orang-orang yang di dalam hatinya terdapat hawa nafsu merasa heran dengan dakwah tauhid. Kemudian pelajaran berikutnya, pelajaran berikutnya, fihi man da'a ila tauhid, man da'a ila tauhid wujjiha ilaihi asyatmu wal kalamu al-qabih. Siapa yang mendakwakan tauhid akan dicela dan dikatakan dengan ucapan yang buruk. Jadi siapa yang mendakwakan tauhid, dia akan dicela. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Jadi kalau ada da'i mendakwakan tauhid, mengingkari khurafat, mengingkari kesyirikan, mengingkari tradisi-tradisi jahiliyah, maka akan dicela, dikatakan wahabi, dikatakan itu radikal, dikatakan ekstrim, dikatakan salafi, dikatakan ini sebagai bentuk celaan, celaan-celaan banyak sekali. Tetapi anehnya, bahkan dikatakan teroris, bahkan salah satu tuduhannya itu teroris, wah ini teroris. Tetapi kalau kita mengajak untuk mentaati waliul amr, dikatakan ini ante-ante apa? Pemerintah. Katanya kemarin teroris, sekarang ante apa? Pemerintah. Dibolak-balik, tidak eksis di dalam tuduhannya. Naudzubillah, orang-orang jahiliyah itu plin-plan. Karena mereka apa? Menggunakan hawa nafsu, tidak menggunakan akal yang sehat, tidak menggunakan hati nurani. Jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dikatakan inna hadza la sahirun mubin. Sesungguhnya orang ini adalah penyihir yang jelas. Tuh. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan apa? Tauhid. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum berdakwah, dikatakan siddiq, fatona, cerdas, al-amin, yang sangat terpercaya sebelum berdakwah. Tapi ketika berdakwah, gelarnya berubah, dirubah oleh orang-orang jahiliyah, dikatakan sahir, tukang sihir, dikatakan dukun, dikatakan penyair, bahkan dikatakan majnun. Demikian. Jadi kita harus siap, kita mendoakan, kita mendakwakan kebaikan untuk mereka, kita mendoakan kebaikan, kemudian kita dicela, tidak masalah. Kita minta pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal." Sesungguhnya manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian di bawah mereka adalah orang yang terbaik yaitu dari pengikut para nabi dan para rasul alaihim afdalus shalah wa tammu taslim. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna tauhid ar-rububiyah burhanu tauhidil uluhiyah, bahwasannya tauhid rububiyah adalah bukti tauhid uluhiyah, bahwasannya tauhid rububiyah
adalah bukti tauhid uluhiyah. Apa artinya? Bagaimana maksudnya? Tauhid rububiyah adalah bukti tauhid uluhiyah. Apa maksudnya, Pak Mus? Gimana, Bang Febri? Tauhid rububiyah adalah bukti tauhid uluhiyah. Apa maksudnya? Jadi tauhid rububiyah artinya apa? Meyakini hanya Allah yang menciptakan dan mengatur apa? Alam semesta. Ini adalah bukti bahwasanya yang diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila yang menciptakan itu hanya Allah, maka ibadah hanya milik Allah. Apabila yang mengatur alam semesta itu hanya Allah, maka doa hanya kepada Allah. Itu maknanya? Itu maknanya anna tauhid ar-rububiyah burhanu tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah bukti hujjah tauhid uluhiyah. Jadi yang mengatur alam semesta hanya Allah. Maka doa hanya kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah, dan ibadah adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Syukran katsiran, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah menjadikan negeri kita negeri yang aman. Semoga Allah memberi hidayah kepada pemimpin kita, kepada presiden kita. Semoga Allah memberi taufik kepada pemimpin kita untuk berlaku adil, untuk berbuat baik kepada kaum muslimin, kepada bangsa kita yang tercinta. Kita berdoa semoga negeri kita menjadi negeri yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga tidak terjadi kerusuhan, semoga tidak terjadi perpecahan, semoga tidak terjadi pertumpahan darah karena urusan pemilihan umum. Demikian, wallahu taala alam. Allahumma aksim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina, wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا. اللهم أصلحهم. اللهم اهدهم بما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصحابنا ولولاة أمورنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.